termasuk juga Turkistan Timur. Bila dah masuk negara China, pemerintah China memaksa rakyat Muslim di sana, di negeri Turkistan Timur ni, supaya tak berpuasa. Siapa-siapa berpuasa akan dikenakan tindakan. Pelajar-pelajar sekolah yang berpuasa akan dikenakan tindakan, akan dipaksa supaya makan. Itu bala dengan tuan. Mungkin masa mereka belum dijajah oleh negara China, masyarakat di situ lupa kepada agama. Macam di Syria, misalnya kata, di Palestin pun, orang taklah turunkan pada. Kenapa? Kerana mungkin macam di Bosnia kan, orang taklah turunkan bala. Orang umat Islam Bosnia menjadi bahan sebelahan tentera Serbia. Pasal apa? Bapa Islam Bosnia sebelum mereka menjadi negara Bosnia, mereka ni Islam hanya pada namanya. Nama memang sedap. Nama sedap. Islam Hasan. Tapi bila marah, arak disimpan dalam rumah. Cerita betul ni, arak disimpan dalam rumah. Sebenarnya arak tu adalah minuman biasa bagi umat Islam di Bosnia. Maka Allah Ta'ala nak bersihkan umat Islam Bosnia ni, Allah Ta'ala turutkan pada berlaku perang. Ratusan ribu umat Islam Bosnia mati dibunuh ramai-ramai. Yang tinggal ni lah yang membentuk generasi yang seterusnya yang yang beramalkan cara hidup Islam. Tapi kenapa Mesia tak jadi macam tu? Ini yang Nabi, yang ini ditanya oleh Zainab. Apakah akan berlaku benda yang disebut ni sedangkan di kalangan mereka sendiri pun ramai orang soleh? Sebab masih ada lagi orang yang berdoa, orang soleh yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negara Malaysia ini negara yang aman, jadikan negara Malaysia ini negara sejahtera. Masih ada lagi orang soleh yang berdoa kepada Allah SWT. Masih ada. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau dah tak ada nanti, mungkin lagi 20 tahun, lagi 25 tahun, lagi 15 tahun, apabila kita semua ni dah tak ada, yang tinggal anak-anak kita, anak-anak kita tak mengamalkan ajaran Islam, tak solat berjamaah di surau, di masjid, tidak menutup aurat, melakukan perkara-perkara yang diharapkan Allah SWT, apa kejadian? Tuan-tuan ayah, kalau dah ketika itu, pada waktu itu, apa yang saya kita sebutkan ni berlaku, tak boleh nak bayang macam mana Allah Ta'ala nanti turunkan bala kepada negara Malaysia. Lepas tu kita kena bersama-sama berdoa kepada Allah. Di samping kita mendoakan selera-selera kita di Gaza supaya menang dalam perjuangan mereka menentang Zionis Israel, kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala supaya negara kita Malaysia ini tetap dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan diturunkan bala. Allah marfa' annal bala wal wabak wal nifaq. Ya Allah, Tuhan kami, angkatkan daripada kami segala bala, segala wabak. Sekarang ni merebak Aedes. Apa Aedes? Ebola pula. Dah datang Ebola. Mana datang tak? Daripada bola aku set dah nama ni bola. Tapi tak ada kena-mengena dengan bola. Satu virus yang datang dari Afrika. Berapa ramai yang papak hitam duduk di Malaysia ni, memang boleh mengebak bila-bila masa lah. Virus Ebola. Wal-wubak. Wal-nifab dan nifab ni nikmah. Nifab ni lawan kepada ni'mat. Ni'mat ni'am. Nifab ni'fab. Ni'mat ni'fab lawan kepada ni'mat. Ni'mat. Nikmat tu lawan dia nikmah. Nikmah ni kalau nikmat, benda yang menyeronokkan, benda yang mengembirakan. Kalau nikmah, benda yang mendukacitakan, yang menyulitkan, yang menyukarkan, yang menyusahkan. Harga barang naik, kos hidup naik. Baru-baru ni kawan saya cerita,
dalam grup WhatsApp lah, dia kata ada tawaran untuk beli rumah di Seremban. Saya baca kalau tak Seremban ni, kalau beli sebuah rumah ni, kalau biasa esok kena kerja Seremban, tak payah sewa rumah dah, rumah sendiri dah ada. Ada dua rumah. Ada dua rumah tak apa, jangan eh. Yang takutnya dua isteri je lah. Dua rumah tak apa. Kalau dua isteri tu yang pelik. Masalah ya, bila saya baca dan butiran-butiran rumah tu, rumah tu saya milih terpadu. Harganya tuan-tuan ya, RM5,000 kurang RM5,000 nak sampai setengah juta. Bayar tuan-tuan RM490,000 rumah tembok tu. Di tempat kita ni, kita ada RM200,000. Kalau ada tanah sendiri, ada RM200,000, kita boleh buat rumah besar, ya tak? Di tempat kita ni, di Seremban RM495,000 bayar. Nak sejuta, nak setengah juta. Masya Allah. Inilah antara net rumah yang kita takut berlaku pada kita. Harga barang naik, kos hidup naik, harga rumah naik, kereta pula beli mahal, nak jual murah. Satu hal dulu, saya dah sebulan lebih tak ada kereta sebab kereta saya masuk workshop. Bosan. Nak repair, bukannya makan duit senang-senang, bukannya beli RM10 dah selesai, dah. Pasal adik saya bawa, dia kata tengok terjadi ni, tak apalah sebenarnya dia buat lah. Dia beritahu saya pagi tadi, kos barang yang nak dibeli untuk repair enjin kereta saya mencecah RM1,500. Mana saya cari? RM1,500. Pening kan? Mana berkorek ni tak tahu. Tapi tak ada pilihan, terpaksa cari juga lah. Sebab kalau tak ada duit tu, adik saya tak dapat duit tu, dia nak beli barang, nak mula buat kerja tak boleh. Jadi bila dah repair, nak jual. Nak jual pula, nak kena bela. Nak tukar cat balik, nak tukar pushet, itu semua modal. Sedangkan harga yang kita dapat bila kita jual murah. Saya dapat tahu ada wajah dijual dapat hanya RM6,000. Lakunya RM6,000. Nah, bila masjid kami di Batu Masjid, dia trade in wajah dia untuk beli Elmira, wajah dia laku, wajah dia RM2,000, laku hanya RM9,000. Bayar beli RM55,000 lebih, RM50,000 plus. Kalau auto, dekat dah RM60,000. Kalau manual, RM55,000, RM56,000. Bayar. Nak jual balik, tak dapat. Setengah pun tak dapat. Bayar. Inilah dia. Ya. Perkara-perkara yang dikatakan sebagai dia apa? Nak buat pergi kahwin, ingat? Boleh dapat RM10,000 sekarang. Tak dapat ke? Tak dapat. Semua naik, harga lembu pun naik, kambing pun naik. Sekali kahwin, berapa belanja lebih? Saya pernah dengar, paling-paling tidak RM20,000. Bayang. RM20,000, paling-paling tidak RM20,000. Itu pun kita dah banyak kira-kira dah banyak, kita kira-kira kan. Kalau kita buat secara meriah, secara grand, boleh cecah sampai RM50,000. Terkejut saya. Dulu saya kahwin pun tak jatuh. Bukannya lama dulu, baru tahun 2000. 14 tahun dulu saya kahwin. Antaran hanya RM6,000. Itu pun kita kata mahal. Mahal, kita berak RM6,000. Bismillah, kita tak dapat RM6,000 ni. Orang yang ada adik kampung tak ada sampai.